Kondisi apa yang membuat perulangan itu berhenti?
lapangan Rafal, terus kondisinya itu pada saat kita capek, terus mau minum, duduk seperti itu ya. Terus untuk tujuan pembelajarannya di sini ada yang pertama memahami fungsi perulangan dan kondisi pada pemrograman stres. Lalu yang kedua, kita nanti akan memodifikasi dan membuat pemrograman perulangan dan kondisi. Nah, untuk selanjutnya sekarang disimak dulu untuk video ini. Belum buat. Ya, itu silakan dibuat dulu, coy. Yang belum silakan dibuat.
Oke, silakan fokus ke depan lagi. Nah, untuk yang pertama dilakukan adalah ini, pilih backdrop, lalu pilih beach malibu yang ini. Gambarnya yang ini. Ya, beach malibu. Terus diklik. Nah, ini kan di sini kan ada spreadsheet. Ini ada spreadsheet. Nanti kalau menambahkan yang doc seperti video yang di awal tadi, itu tinggal diklik ini. Terus klik, terus diketikkan doc. Nah, yang ini. Jangan lupa harus disamakan pakai yang ini. Oke? Ini bisa ditambahkan. Lalu ukurannya dibuat lebih kecil dari spreadsheet. Oke, untuk ukuran doc-nya dibuat 55 dengan mengatur size-nya itu di bagian ini, size 55. Lalu untuk cap-nya dibuat 75. Ini ya, Pak. Iya, kita buat kecil. Nanti jadinya seperti ini. Nah, untuk perulangannya kita harus menekan yang ini, spread cat-nya ini. Lalu kita pilih event, pilih yang ini. Ya, di event ini. Terus pilih yang ini. Oke, bisa. Nah, setelah itu kita coba perulangan terlebih dahulu. Nah, di sini ada perulangan repeat dengan jumlah sekian, lalu ada forever. Ini adanya di block control. Itu kita pakai yang forever dulu. Lalu kita pergi ke motion. Terus move 10 step. Setelah itu baru kita coba hasilnya dengan klik yang bendera hijau ini. Nah, ini kan masih ini ditekan tombol merah. Lalu kita tarik lagi. Nah, ini kan jalannya masih satu langkah aja. Selanjutnya kita kasih yang motion, yang di looks itu next costume. Oke, cukup. Nah, ini adalah proses pemrograman scratch dengan contoh perulangan. Oke. Nah, untuk selanjutnya, kan ini perulangan tadi sudah. Sekarang kita coba pakai yang kondisi. Nah, yang di kondisi ini pertama sama, tetap kita kasih perulangan dulu. Kita pakai forever. Lalu kita kasih motion untuk move. Silakan. Ada yang ketinggalan? Ya, itu yang sekarang ini pakai ini. Yang sekarang yang ini. Yang orang tahu, Pak. Yang ini dihilangkan dulu enggak apa-apa. Sekarang harus ini. Ya, terus lalu pergi ke look. Look, terus next costume. Taruh sini, warnanya baru. Setelah itu kita beri kontrol lagi, itu pakai yang if, yang ini. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita pergi ke sensing. Nah, sensing ini berguna untuk mendeteksi atau sensor. Nanti kalau seumpama kita pakai yang ini contohnya, ini taruh di setirika ini, lepas, baru nanti hasilnya seperti ini. Saatnya jam ke 9 dimulai. It's time to begin the ninth lesson. Saatnya jam ke 9 dimulai. It's time to begin the ninth lesson. Saatnya jam ke 9 dimulai. It's time to begin the ninth lesson. Adalah mengatur ukuran atau letaknya, yaitu kita pakai set G. Caranya ada di motion, terus pergi ke bawah, di scroll ke bawah,
lalu kita atur set in. Ini kalau di dalam if, dalam kondisi. Oke. Set yaitu yang ke. Ini set yaitu sudah. Setelah itu kita tambahkan yang jika berada di batas maka akan mendal itu pakai if on its bound. Ini ditaruh di bawah sini. Oke. Okay. Nah sudah. Selanjutnya yang terakhir itu supaya baliknya sempurna kalau ini coba diklik itu jadinya seperti ini. Kebalik. Jalan. Nah supaya tidak kebalik ada yang tahu. Nah kalau supaya sempurna itu bisa dipakaikan yang bawahnya ini pakai set atau session style taruh di bawahnya sini. Nah ini ada pengaturannya kita pakai yang dari kiri ke kanan. Silakan dicoba nanti hasilnya seperti apa. Sudah ada yang berhasil? Sudah ada? Sudah ada yang berhasil. Nah, tapi kan ini kita codingnya, kita bikin codenya ini kan di coding. Sekarang coba diklik yang di cat, yang di doc. Silakan buat seperti yang ada di cat. Sama pak? Sama. Ya. Oke, silakan waktunya 2 menit. Kan sudah ada contohnya tadi di sini. Sudah ada? Oke, sebentar perhatian ya. Saya sudah ada berhasil di topnya? Ya. Siapa? Catnya berhasil loh saya. Kamu topnya sudah? Yang dok sama juga seperti itu. Sekarang coba sebentar. Nah setelah ini coba di kembali ke Google Classroom-nya. Terus nanti di klik yang ini LKPD. Nah itu kan tadi sudah kita laksanakan ya langkah-langkahnya. Ini nanti boleh dibaca lagi. Terus nanti kalau sudah hasil pengerjaan kalian di sini ini silakan di print screen atau di screenshot. Ya sudah ada yang bisa? Sudah. Ya nanti kalau bingung ini caranya ada di bawah sini. Nih seperti ini ya nanti caranya. Oke? Okay? Nah silakan dilanjutkan untuk pengerjaannya. Nanti kalau sudah ada yang doc selesai bisa mengangkat tangannya. Oke? Okay? Ada kesulitan? Nah ini mengerjakannya boleh diskusi dengan teman sampingnya. Tidak boleh jauh-jauh. Ada kesulitan? Pak.
Ada mana? Mak ayah. Mak ayah. Mak ayah.
silakan. Sudah selesai semua kan? Silakan di play drama semuanya. Pak, saya belum bisa screenshot, Pak. Di sini, silakan ditekan bendera hijau. Oh iya, karena apa-apa. Sudah selesaikan ya. Gimana? Ya, di sini diselesaikan terus dikumpulkan. Oke, silakan selesaikan. Terus dikumpulkan di Google Classroom-nya. Sudah ada yang mengumpulkan? Oke, kalau sudah bisa langsung diklik yang quiz. Kalau ada yang sudah mengumpulkan di Google Classroom, bisa membuka kuisnya. Ayo, berapa? Pak, saya belum tahu. Untuk
sudah ada yang bisa tulisnya. Nah itu kode gamenya ya, kode game. Untuk namanya jangan lupa. Ayo sudah yang belum segera hubungkan.
Forma é a lugar.